Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini Paman Apik menunjukkan sebuah inovasi game matematika ya, catur Kuta Bali. Oke, catur kurang tambah bagi kali ya. Kuta Bali ini Paman Apik sudah nyusun angka-angkanya menjadi sebuah kotak yang berukuran 10x10 kotaknya ya. Kita mainkan dengan permainan yang sangat asik, nanti anak-anak bisa berhitung cepat perkalian, penjumlahan, pembagian, dan tentunya pengurangan. Jadi untuk memainkannya akan ada dua orang yang main ya. Misalkan kelompok biru dan kelompok hijau. Nah, salah satu, oke, sebagai contoh saja misalnya ya. Jadi tujuannya adalah siapa yang berhasil menyusun empat pionnya begini, katanya. Empat pionnya horizontal, dia menang. Vertikal juga boleh. Misalnya, nah misalkan biru berhasil, empat pionnya vertikal juga menang ya. Diagonal juga boleh. Oke, diagonal empat pionnya adalah menang. Jadi pemenangnya adalah yang berhasil menyusun empat pionnya diagonal atau horizontal atau vertikal, yang duluan adalah pemenangnya. Jadi tugas pemain yang lainnya adalah menghadang tentu saja ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, cara menyusunnya gimana? Oke, cara menyusunnya sekedar contoh. Nah, di sini dengan operasi perkalian, penjumlahan ya. Pengurangan Kuta Bali ya, pengurangan tambah bagi kali. Contoh misalnya biru jalan duluan. Nah, biru menaruh, nah ini ada operasi angka 1 sampai 9 ya, bilangan 1 sampai 9 teman Apik. Misalkan taruh 1 misalnya biru ini pertama. Misal naruh 1 biru, maka dia jalan di angka 1. Oh, biru ya, angka 1 ya, di sini 1 ya. Ditempatin 1. Terus yang hijau misalnya naruh angka 3 misalnya, hijau ini 3. Jadi boleh 1 kali 3 jadi 4, 1 tambah 3, 1 kali 3 jadi 3, 1 kali 3 1 tambah 3 jadi 4 boleh. Jadi hijau boleh menempatkan 4. Ya, 4 1 tambah 3. Atau boleh 1 kali 3, 3, boleh. Ya, hijau misalnya di sini, dia 1 kali 3, 3, boleh. Kemudian biru melangkahkan. Hijau tadi sudah 3 ya, biru misalkan melangkahkan lagi, sebut aja misalnya ke 5 ini. Berarti biru boleh 3 tambah 5, 8. Nah, misalkan mengisi 8 sini boleh, biru. Atau 3 kali 5 juga boleh ya, 15, biru di sini 15. Yang penting, biru ini tujuannya misalnya 3 tambah 5, 8. 5 kurang 3 juga boleh, 2. Tujuannya biru adalah nanti akan menjejarkan 4 duluan. Hijau juga tujuannya 4 duluan. Nah, yang 4 duluan adalah pemenangnya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.